Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi hakima wa kafa billahi aliyya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi naon deui nya aya salapan da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma astur aurat wa amin ra'u'at. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza quri'al qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim, al ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nausuniyam tadhulul jannata bis salam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya teh sedih ngaji teh wirid init entong karena komennya sudah melampaui 10.000. Kasus terakhir saya adalah kacaletot. Aduh. Dan saya teh manusia tuh ngaji penting mah terada harula lulus tanaga sesa jawab di topanan wae pamajikan kudu nerangkeun Quran nu sakitu jerona nya ugil-ugilan atuh nya nu kajamret weh. Ibarat ibu disuruh maju gedang nu luhur ajrug-ajrugan tapi ulah ngaleos langsung berpaling haseum lain haseum ibu tuh bisa ngalana. Saya tuh udah gak ada waktu membaca, sudah gak ada waktu buat keluarga. Terus ditekan video itu 6 bulan yang lalu, saat itu pun sudah ada yang menegur. Maka lalajana sing tamat gerak. Saya teh membantu kepolisian untuk bagaimana tidak banyak hoak, mun bisa mah aya hoak. Saya jadi korban hoak, sing tamat gerak. Da can dihapus videona ge. Artinya saya enggak lari. Orang Polda minta alamat, kan apa? Sok ngapain mana mau? Lebih aman saya di Polda. Tapi kan henteu ngaji kene. Alhamdulillah sing jaranten amal soleh kasumpingan anak. Berarti ya nu ikhlas, tidak melihat saya siapa. Satu kasus Nabi pernah didatangi seorang sahabat yang subhanallah sebelumnya ahli maksiat, namanya nasuha. Nepi ka ayeuna istilahna taubatan nasuha. Syahdan terkisahkan, konon katanya nasuha ini ekstrim maksiatnya, pemerkosa mayat bu. Jadi mun aya mayit awewe ti berang dikubur isa dibongkar dikitu-kitu lah teuing dinaonkeun. Ngan resah dengan maksiat, gelisah dengan maksiat, gundah gulana, melau risau galau, datang dong ke Nabi jento. Ya Rasulullah, apakah ketika dosa manusia itu sebanyak buih di lautan, masih ada kesempatan untuk Allah ampuni dosa itu? Ya, karena Allah mah luas rahmatnya daripada murkanya, kata Rasul teh. Eh Rasul teh naros di leukeun. Emang dosa kamu apa? Geus kitu takdirna. Aku teh malu ngomongkannya teh, makanya nanya itu dulu teh. Harapannya aku masih diberikan kesempatan untuk dimaafkan. Aku teh ya Rasulullah suka memperkosa mayat. Rasul rujit atuh ngabalieur da jelema teh, sia teh kaos eueuh nu hirup. Mun saya nabi na harita. Mayat we diperkosa. Aya nabi memalingkan muka saking jijik kali ya. Da jelema ana basarum mislukum, aku seperti kalian kata nabi. Akhirnya dia tetap si nasuha ini mencari jawaban untuk ketenangan hatinya dan bertaubat. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk memberitahu nasuha, Rasulullah melalui Jibril
bahwa nasuha sudah aku terima permohonan maafnya atau ampunan istighfarnya. Akhirnya Nabi menerima. Jadi bukan masalah sederhana memaafkan teh, berat. Kenapa berat? Karena melupakan. Kenapa dia harus dimaafkan? Minta maaf berat, jauh lebih berat memaafkan. Saya mau tanya dulu nih, membeng dipideokeun, apakah ibu memaafkan pernyataan salah saya ketika saya salah menyebut, saya salah menyatakan, memaafkan? Alhamdulillah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Teu kudu lebaran wae. Ya, maka saya tanya ke si mama, mah, bae Epi ngaji heula, ngaji deui, juk, Epi mending maot di pangajian. Daripada maut ke ngomongkan batur, oh nyaw, oke ini tuh. Saya cuman berdua, tidak didampingi banyak orang, karena Allah menemani saya, insya Allah. Bersyukur atas nikmat umur, berbahagia atas nikmat sisa kuota usia, awas jangan dipakai maksiat, tingkatkan taat. Life is never flat, kuatnya, hidup tidak pernah lulus. Saya bahagia sekali di like Abdul Somad, di like Felix Siaw. Artinya mereka faham, da Ustaz Evita jelema. Mohon maaf, saya teh teu masantren, saya teh kuliah teu pernah, sakola teu tamat, apa atuh da aku mah bubuk gorengan. Uyuhan aya di tengah ibu-ibu gelis ke meureun da sayana gantengnya. Ya sebiasa we. Da lamun boleh memilih dimenangkeun syariat, Teh Dewi apa kabar? Nya, lamun boleh memilih dimenangkeun syariat, mending jadi dukun sia. Dukun mah sakali bener di darat tangan, ustad mah sakali salah ditaringalkeun. Ingat kasus guru kita Agim? Padahal bener aya dalilan buku karangana sabeca digubrageun hareupeunana, tapi kan terus weh. Da bukan karena manusia berbuatnya. Luar biasa, ini menerpa, never flat, enggak pernah lurus. Mun saya ngetrail pasti ketemu batuk, pasti ketemu angin palsu, jatuh dong tapi bangun weh. Saya kemarin buku terakhir teh judulnya Titik Balik. Nyen titik keur baliknya balik deui ka imah, kan jadwal mulai berkurang sekarang mah. Kuningan batas semua purwa teu naon ngeunah, jadi bisa nyawa budak jeung nyen budak deui. Nya karunya ya teh doa si Teh Ani ternyata. Karena merasa dizolimi dengan jadwal yang padat. Nah, seuri we si Teh Ani mah dengan kasus seperti ini, doaku diijabah katanya. Berarti kesepiannya. Maka tata rucingan, kenapa spion dalam kendaraan itu dua? Karena lamun hiji kesepion. Makanya kudu boga batur ya. Sok didoakeun ucah nikah singgera narikah. Nu hoyong haji jeung umroh, gera arangkat haji jeung umroh. Nu boga hutang sing lalunas. Tapi tong ngahutang deui. Nu can boga imah sing baroga imah. Lu can boga kendaraan keur ngaji sing dibere kendaraan lu alus ku Allah keur ngaji. Sing bersih hatenya. Allah teh mere hate ka setiap jelema dan puncak kenikmatan surga kelak catet bukan hanya masuk surga, jelas itu kenikmatan. Tapi bertemu wajah Allah yang menciptakan surga, dunia dan seluruh kenikmatannya. Hoyong melong wajah Allah. Syaratna catet hiji hate sing bersih. Saya tidak akan masuk neraka disebabkan cacian manusia, saya tidak akan masuk surga disebabkan pujian manusia. Karena puji milik Allah, cacian milik manusia. Dan apa kepentingan mencaci? Maka cek Ustaz Jujun mah, geus Ustaz siapkeun baskom keur narima jelema nu ngewa ka urang, sugan eta teh jadi kahadean keur urang. Da manusia mah tidak ada yang steril dari dosa ya. Dalilnya. Kullu ibnu Adam khata'un. Setiap manusia itu pembuat kesalahan. Lain jelema teu pernah nyieun kesalahan mah. Saya tetap pergi November umroh cung rek ngilu gratis. Pulang pergi jalan kaki. Tapi syaratna hiji. Cung teu boga dosa di dia cung. Cung. Aduh, mun anu ngacung berarti merasa bersih. Setiap anak Adam pembuat kesalahan. Kesalahan obatnya dibenarkan, lupa obatnya diingatkan. Saya banyak yang mengingatkan. Hari Senin saya dipanggil MUI untuk tabayun. Ustaz kenapa ngomong gitu? Ya, saya datang hari Senin jam 10 ke RM Marta Dinata. Enggak mau lupa, mau atau dah? Apa atau dah aku mah jelema? Ya. Makanya alhamdulillah ibu sudah maafkan saya.
Tadi nama TPD datangnya tapi harus menebus hutang ya, ini udah masuk wishlist jadwal saya, kecuali yang mereka yang membatalkan gak apa-apa. Jadi ku Allah dan sama Rasulnya masih dihargai, sejelek-jeleknya pembuat kesalahan at-tawabun, mereka yang mau kembali bertaubat, beristighfar, menyatakan minta maaf, minta ampun kepada Allah, karena mulut pun tidak serta-merta kita yang menggerakkannya ya. Maka memetik arti menuai hikmah dari apapun yang terjadi, ada gak manusia yang steril dari dosa? Punten, guru saya Adi Hidayat dapat, Abdul Somad dapat, terakhir Hanan At-Taqi pun masih. Sekarang giliran saya, kan Jumat gak ada jadwal nak, ada giliran nak. Saya sekarang Jumatan di Wiyata Guna, saya tanya, masih boleh gak saya datang? Tos Ustaz, spanduk tos naik, berarti gak ada masalah, saya datang. Jadi just the way you are, slowly but sure, kenda ujung nama maut nganu jadi masalah, rek maut sunul khatimah, rek maut husnul khatimah. Yuk bersihkan hati yuk, tong diajar Islam ga Ustad Epi, Ustad Epi nage diajar maca Quran nage gagego kene, sakola nage terjelas. Maka ada dua keutamaan bu, catet, awas ulah salah milih, karena hidup adalah pilihan. Nuhiji diuji kukurang harta, sangsara, miskin, tapi dia sabar. Nuhiji diuji ku benghar, berkelebihan, tapi dia syukur. Ustaz dan nu bengharna kabelah dia, nu miskinna kabelah dia, dibalikan atuh. Nuhiji diberi ujian benghar, sabar, tapi manena bersyukur atas ujian kekayaannya itu. Nuhiji miskin, tapi dia sabar dengan kemiskinannya itu. Pertanyaannya, ulah salah ngejawab, utama mana? Nu benghar syukur, miskin sabar. Boleh. Masing-masing beda jawabannya, dua-duanya benar, tapi ada seorang ulama ngajawabnya beda, boleh berbeda? Kata ulama yang ditanya persoalan itu jawabannya nu mulya jeung utama mah nu takwa, karena sabar pagawean jalma takwa, syukur pagawean jalma takwa, sok sing tarakwa ka Allah. Malam kemarin tegang banget bu, hari apa ya saya verifikasi di Al-Huda tuh, sebelumnya saya ngisi di BJB dulu, masih penuh seperti ini, berarti tidak goyah dengan hoak yang muncul. Saya menyatakan minta maaf kalau memang itu dianggap benar, dan pengamanan ketat. Lalu setelah itu saya nunggu maghrib sampai isya ke jadwal berikutnya, tegang, ada ancaman pembunuhan karena menghina Nabi, bla 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 bla. Saya bilang nyawa saya ada di tangan Allah. Sampai Ustaz Udi juga turun, omat senaku dulu babarudak numaturan, itu Ustaz kan cita-cita ana maut di jalan Allah, kalaupun harus wafat, selama ana merasa ana ngaku salah, mungkin Allah memaafkan. Tiba-tiba Haji Edwin turun, ngesi ana nu turun, datanglah FPI, bikinlah tabayun. FPI akhirnya teruskan tongeren, bising Bandung jadi sepi, kajian ker hot-hotna, akhirnya dituar urangna, nyatena naon, dalobakannya Ustaz mah. Akhirnya kan ramai di komentar, akhirnya saya selamat sampai jam 11 di Al-Huda, masuk ke rumah masjid ibu saya, mah masih boleh jalan gak ya pi dengan kata-kata pi yang salah, ngerana gejelma sok pi, apa maksudnya tong sian sian maku Allah. Saya menyatakan kalau saya memang bersalah ya Allah, menyengaja mengucapkan itu, cabut nyawa saya malam ini juga. Alhamdulillah sampai waktu duha ini bisa sholat duha kene, saya masih berkesempatan dihadirkan di sini. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u daljan minkal jad. Kalau Allah berkehendak, siapa yang mau menghalangi? Kalau Allah sudah tidak berkehendak, siapa yang mau memprotes? Jadi setiap kita itu dalam genggaman siapa? Sing sabar ya, sing soleh ya. Capek mun hirup teu bener, mun melak pare jadi jukut, melak hade timul butut. Sok ibu nyian goreng mah demen anu ngomongkeun da geus goreng. Tapi mun ibu make cadar, make hijab, berpenampilan syar'i, pasti teman lama bilang cie cie hijrah nie. Emang Nikita Mirjani anu ngomongkeun hijrahna? Aya we, curang teh sing sabar da jodoh mah moal ka mana. Ya nah jadi kana jodoh ieu teh. Ya, jadi kalem weh. Yang menenangkan saya kalau saya hari ini wafat masih mau memikirkan omongan orang banyak, walaqad ji'tumuna furada, pulang ke Allah mah masing-masing. Ya Allah terima kasih
Asbahna wa asbahal mulku lillah mun tadi mah udang sare. Alhamdulillah ya Allah, hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusu. Terima kasih masih diberikan kesempatan untuk hidup, menikmati sisa kuota untuk lebih meningkatkan rasa takut dan taat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Waktu saya mau verifikasi, saya tadinya mau pakai bahasa Arab aja. So Ustaz, verifikasi minta maaf, saya rek ngomongna kieu. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fajal mutakun. Geus we. Pasti jelema nanya, naon artina? Kayak diartikeun salah. Jadi tidak selesai masalah, tapi saya mencoba arif. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Tapi aya keneh nu menta. Wah, cenah can bener minta maafna, terus minta maaf nu bener kumaha? Ya, maka sekali lagi ibu memaafkan saya. Sing tarik atuh bu, ame asup tipi. Alhamdulillah dihapunten ya Allah. Ku ibu-ibu mun teu beres jeung ibu-ibu abi berat di akhirat. Ke ibu-ibu teh si ustad teh nu ngajarkeun urang teu balik. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa inaha naon kaditu nanti tuh geus teu balik deui macana nya. Surat Ad-Duha itu Nabi resah, wahyu teh turun-turun, bingung, baluang, kunaon ya Allah ngantep. Terus Nabi teh salat, jadi mun keresah teh salat, ame aya jawaban. Nabi teh diupahan ku Allah, anjeun teh yatim, teu boga sasaha, indung bapa ge teu boga, tapi anjeun nu ngajagana kami, mentak sing nyaah ka budak yatim pesan pertama tah. Mun hayang kuat rangkul anak yatim, eueuh nu kuat mun eueuh nu lemah. Saya sekali lagi mengungkapkan, ibu baroga budak, mun buka budak hayang jajan wah kieu bapana keur teu gawe ku warung geus teu dipercaya nganyuk, budak hayang jajan kumaha rasana? Sakit. Enak mun budak yatim hayang jajan ka saha mentana? Cik atuh mikir bere. Itu belum seberapa. Kenapa harus sayang kepada yatim? Agama ini yatim enggak ada yang ngurus, masing-masing sibuk dengan fikihnya. Sekali ngomong fikih salah rame. Agama teh yatim bu, mun ibu-ibu teh pengajian mah coba saha nurek ngurus agama, ieu teh keur ngurus agama ieu teh. Timureun negara batur ge kerennya Bandung, lautan kajian, ngajinya tiap jam ada aja. Dengan berbagai macam ustadznya yang frekuensinya sama. Rame wae pengajian di mana-mana. Tah, agama teh yatim, urus kurang. Terlebih budak yatim na, tah aya yatim. Mun urang ningali budak yatim hayang jajan ka saha, mun urang ningali budak yatim tanya diri urang, mun inget ka indung bapa urang masih bisa nepungan nu araya keneh mah. Mun yatim jeung babaturanana inget ka indung bapana kumaha menahan air matanya? Tak saha si mamah terus datangan yatim, doakeun pa epinya sing ditutupan auratna, Allahumma sur aurat wa amin rauat. Kalau ada yang menjelekkan saya diam enggak komen, kenapa? Tenyahoan leuwih goreng ti manehna, tinu dipikanyaho ku manehna. Maka saya kaupahan ku hadis riwayat Sayyidina Ali, menantunya Nabi. Hayang nyaho balad nu sanyana, sok ge nyieun masalah. Atawa keur anjeun aya masalah, berapa yang menemanimu? Berarti itu nu tulus, teu ningali urang saha. Tulus we. Ya, apa lagu tulus? Apa lagu tulus nu hits? Pamit judulna. Mun teu ikhlas mah nu tulus wae pamit, komo nu teu tulus? Sakali deui geura. Apa lagu tulus? Pamit. Loba nu pamit ayeuna. Karena seneng orang itu di zona nyaman. Ini kaitannya dengan itu dan ini bla bla bla. Ya sudahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna, pertanyaannya satu dari Al-Qur'an. Fa aina tadhabun? Reka marana gaya. Nepi kakaran lo gitu wedak. Coba ibu kalau pakai kosmetik, diminum deh sebagian kosmetiknya, biar cantiknya dari dalam juga. Imam banget garulis ayah teh hari dung. Cik atuh mikir. Tak itu wae. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Apa yang nampak pada muka itu gambaran hati. Seri ge da beda amun hate teu ngilu mah seri koneng. Teuneuh. Lepas. Damang sadayana lempeng we. Tong eleku tukang dawet.
Tarawas, tarawas. Begitu tulusnya. Nyake dagang lain ke jelemanya. Untak tepayu tukang dawat etama. Subhanallah. Ya. Jadi la ilaha inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biar tidak lelah, yuk lillah, yuk ka Allahkeun. Jangan belajar Islam dari manusia Islamnya. Karena ada kesalahan sedikit Anda kecewa. Belajar Islam dari sumbernya. Punten kawarga Nahdlatul Ulama yang merasa tersinggung, saya sudah minta maaf karena masih ada yang nagih. Mana cenah bab muludan? Saya suka hadir di pengajian muludan. Artinya saya pecinta Rasul. Cuman secara sederhana saya terus belajar. Pertanyaannya, hari Nabi pas jadi Nabi, pas lahir jadi Nabi, boleh dong nanya? Encan. Ya berarti kalau memperingati hari lahir Nabi, berarti memperingati hari lahir saha Muhammad yang belum jadi Nabi. Sederhananya. Jadi angkat jadi nabinya mah 23 tahun. Tapi kan jadi polemik karena ada yang tidak suka dengan pernyataan itu. Ini kan ilmiah. Ya. Tapi saya suka datang ke muludan. Artinya saya tidak anti muludan. Cuman boleh dong bertanya ketika santri tidak paham. Boleh. Tapi ngajawabnya tong nafsu gitu. Nah jadi dicarekan cek murid teh. Nah kieu. Ibu dulu saya ngajar ngaji. Saya belajar ngaji bu. Mungkin ibu juga mengalami. Tapi alip-alipan salah maca dicepret ku guru. Tapi saya gak bilang ke orang tua. Ngancerik balik teh. Orang tua nanyakan, kunaon epi cerik? Geuneuk mah. Nanyakan deh, kunaon geuneuk? Dicepret. Nah apa dicepret? Epi mah salah maca. Mana ya nubaong? Bijak berarti. Tapi mun kolot nanti bijak, mana guruna? Tong ngaji kadinya sia. Ya kadangnya akhirnya menjerumuskan. Sekarang banyak terjadi sekolah di sekolah mahal. Guruna ngambak ke murina, guruna ngaringkuk. Perbuatan tidak mengenakan. Saya tidak mengenakan kemarin kata-katanya keur capek ngaji spontan tanaga sesa kita nafsirkan ayatnya nuka baca weh tafsirnya dirinya dolang fahada sebelummu aku dapati bingung dalam kurung na Ibnu Katsir mah tersesat bukan saya menyatakan Nabi sesat tidituna sakitu wantun galeuh teu wantun lah geuleuh saya klik saya Ustaz Badru Jaman yang dari Salat mengartikannya sama Quraisy Shihab mengartikannya sama tapi kenapa saya anu kareretna tapi nyanggeu saya meureun urang nu terkenalna nya resiko resiko makanya saya senyum aja ya sudah da nu paling aman mah saya diambil ku Poda udah diem tapi Poda juga kan kooperatif kalem metad dan ditingali dina Instagram pro kontra ya sampai kelihatan akhlak asli nanti kumata saya barusan pagi-pagi bu kan ada kolam amang ngera botram ke bumi abdi ya loba lauk di balong teh hayang nyawa jumlah lauk didinya sebeji awuran pakan wuh kalah luar ketika saya menyatakan itu kelihatan kalah luar wah anjing gua bunuh lu panggil di jalan nih payahan ustad goblok ustad penjahat seri weh saya mah dak urang mah kaupahan ku nabi ke nabi gaya nu ngewaun ke Allah ayat nu ngewaun ayah mun usum sholat teh sarwat ke ngewa ke Allah teteh ya matak mun urang nipi ke ngewa wajar sekali ibu nyaman dengerin ceramah saya apa coba karena saya pakai baju endorse ibu dek ibu dek di ceramahan kunu dibuligir make cangcut tunggu wah tadi TSB jamaah naon di eta cang cuti ya kan jadi riwe nyenges lah undur makola wala tandur mankola lihat apa yang dibicarakan bukan melihat siapa yang bicara nantinya Anda kecewa setuju? Maafkan saya masih diberikan kekuatan untuk bicara apa adanya bukan ada apanya dan adanya apa tilu ya apa adanya ada apanya adanya apa? Sok milih. Oke, beda pengertian. Bisa menurut ibu apa? Bisa arti bisa. Mampu. Cek saya mah racun. Tuh jadi riwe. Pajeng-pajeng. Payung. Payung-payu. Tuh, mes dua artinya. Ya. Saya bawa
huruf dari kayu yang sudah diukir. Huruf W, huruf M. Tergantung dari sudut pandangnya. Angka genep, cek ibu mah angka salapan, genep ti dia mah. Jadi ngaji itu tong kasa guru, tong kasa ustad, biar bijak. Papa Eka Begera, saya kemarin tuh menggunakan satu tafsir nu ayah harapin. Ternyata tafsir itu ribuan. Ya iyalah kalau dilihat dari sudut pandang yang lain mah. Contoh, ibu osok ke Sumedang, cung ayah orang Sumedang dia. Nyata orang Sumedang, mun milih jok bus singenahen, tong nuna gawir, jadi ninggal itu gawir, weh. Iya, cadas pangeran, aduh, piuk nangan mun labu hati-hati. Paham maksudnya, paham? Saya tuh harus belajar lagi. Maka talabul ilmi paridotun. Urang ngarasa geus jadi ustad eureun ngaji, mere pangajian we tuluy. Maka baca lagi, baca lagi, baca lagi, lebih arif dan bijaksana. Contoh deui. Sering saya contohkan. Di Cadas Pangeran keur lebaran kamari cenah eta ge. Menurut riwayat percenahan aya bus asup ka masjid, aya bus asup ka jurang. Cek salah satu stasiun TV. Korbannya satu bis. Cek salah satu stasiun TV. Korbanna ngan duaan. Riweuh kan? Nu mana nu bener? Nya geus sedatangan we Ustaz Evina. Datangan we Cadas Pangeranana. Nu mana nu bener? Dua-duana bener. Cek TV One ngan duaan, cek RCTI ngan sabeus. Ternyata dua-duanya benar, sabesna nganduaan. Nya disengserikeun urang mah. Nginum lah, stres. Catet Bu, Robbi zidni ilman. Ya Allah ya Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku, kan gitu artinya teh. Warjukni pahaman, berikan rizki pemahaman, warjukni pahaman, rizki pemahaman, menang ilmu itu pahaman riweuh. Abdi teh teu masahan tren, uyuhan atuh bet ngararonan. Tapi da cenah ustad, ustad teh sok jujur. Amun kitu teh kitu we, da teu meunang ngabohong kan liud hurahu ala dini kulli, idharkan saja. Mun A nya A, mun B nya B. Tak eta nu mahalna mah nu hesena mah kulil haqqo walaukana moran, sampaikan yang hak kalaupun pahit. Cuman ujian untuk maju punten ya. Saha nabi nu teu diuji? Ibrahim dibakar api. Pernah dengar kisah itu? Kunamruz. Tidak ada seorang yang sukses tanpa ujian. Ibrahim dibakar api. Tutung teu? Oke. Mun ibu hayang kuat di duruk sok baca Quran surat Ibrahim. Terus asupkan diri karena durukan insya Allah. Sakali deui, kan keur ngaji, bae we mun kesel balik we. Terus ieu sahanya Yusuf, Yusuf. Yusuf diasupkan karena akhirnya kan jadi raja, berarti prosesnya itu dulu. Terus sahanya Ayub, Ayub. Aduh kulit borok. Ya. Akhirnya kan kembali utuh. Musa ditekan Fir'aun. Ya. Lamun Ustaz Epi diujina juga kia tu canayana naon. Tapi dah Allah mah tarakulem. La takhuduhu sinatu wala naum. Sok minta dah semua juga punya kesalahan. Ini doa bu ketika ada aurat terbuka. Tong sok dibuka-buka. Allahumma stur aurat sok. Humastur aurat wa amin rawat. Saya berterima kasih kepada orang yang mengupload video itu. Semoga jadi kebaikan untuknya. Karena saya jadi terkenal sedunia gara-gara video itu. Berarti itu kudu mayar marketing. Nah, sampai dengan video itu saya diundang ke Inggris. Dulu ada buku ayat-ayat setan rame sedunia. Nu ngarangna saya masih ingat, saya keletik kene SD, ngarangna Salman Rushdie. Orang itu masih ada di Inggris. Ternyata dia teh pembela Islam. Jelema mah ningali judul, ternyata dalemannya teh sedang menghajar orang yang benci Islam.
karena membuat ayat-ayat yang serupa tapi bukan Islam. Tong disebut Syiah. Tong disebut Syiah. Gibah. Nyeker nyerang eta. Tapi kan jelemana utuh, kan nepi ka ayeuna ulama malah. Ini persoalan yang namanya dalam Islam catat tabayyun. Patabayyanu mun aya nanya, mun aya naon teh tanya, naon alesanana. Ibu ku naon gagaro? Ibu ku naon nginum? Ibu ku naon dahar? Sok sanajan aya nu garo-garo teu ateul. Berarti pura-pu. Aya nu pura-pura dahar ngahargaan nu nawaranana. Aya nu pura-pura haus. Tah hirup mah ulah pura-pu. Jujur we, hayang seuri-seuri, hayang ceurik-ceurik. Nu bahaya mah hayang seuri pura-pura ce. Jadi rebeh. Kan ieu teh ngaji, Ibu, aing ngaji mah nerangkeunna teh duh, sieun salah mah tuh moal diterangkeun-diterangkeun karena sieun salah. Sok bae salah mah da jatahna jelema. Ngan mun geus salah istighfar. Ngaku salah soleh, ngaku soleh salah, tanu bahaya mah ngaku soleh. Urang teu pernah salah. Eta wae geus salah. Ngomong urang teu pernah salah wae geus salah. Saya teh salah kamari teh. Teu maca tafsir nu lain. Macana nu saayana di dinya. Malah yang Ustaz Yadi, beliau yang menerjemahkannya juga, dan beliau arti bahasa Arab. Makanya tidak dimasalahkan akhirnya, ya sudah Ustaz faham kalau begitu mah, hanya FPI lanjutkan. Cita da, sama urunnya tenanawan ngaji mah mau urun di imah, biar ngaji lah Al-Kahfi, ngenah teh, sagebraina, ngesolat duha muka Al-Kahfi. Jelema mah cek Allah teh resep debat. Memperdebatkan cangkang tenyaho eusi nama Al-Kahfi teh tiluan cenah tambah anjingna hiji nu cek saurang limaan tambah anjingna hiji dina surat Al-Kahfi tingali kana wanu nyaho nu bener mah cek Al-Qur'an tujuh orang pemuda yang ditemani seekor teka asup anjingna mah dalain pemuda anjingna mah matak baca surat Al-Kahfi hari Jumat teh biar lepas dari fitnah dajjal fitnah hirup teh ditingali mah cangkangna. Hati-hati bunya, tong interup di mana wae. Ibu teh ahli ngaji, tiba-tiba panggil jeung nu sok karaokean. Di mana ya? Buru urang menang arisan, ngilu karaoke. Maotna di tempat karaokean, edek. Padahal ngajina minang. Nah eta suul khotimah, hati-hati bergaul. Hati-hati interup di mana wae. Orang melihat canggangna. Boleh saya bercerita tentang hikmah, boleh? Ini jarang diceritakan. Hiji mangsa, satu ketika, sometime, someday, iya lalaki teh tara ngomong cool tapi kasep jika ngomong ai gawena teh mun menang gajihan dapat bayaran dari perusahaan uangnya banyak nang balanya minuman orang pikir apa dia pemabuk jadi kalau dapat gaji bu dia larinya ke toko minuman akhirnya apa orang pikir dia pemabuk. Terus mun boga duit leuwih sok asup ke tempat hiburan PL-PL dikumpulkan ngobrol jeung manehna orang pikir apa dia penjina maot dong da jelema aya kada luar sana pas maot teh weh nu Noel mit amit kudu kubencina jelemanya mit amit kudu nulungan si eta sampai wali kota turun tangan kunaon ieu di kota urang aya nu maot di arantep. Eh, Pak Wali. Riweh eta jelema tukang minum, tukang ka awewe, geus. Ieu tugas urang. Minimal tong aya di dieu. Oh, wali kota ge can apaleun eta saha jelema. Dibawa ka imahna, histeris dong istrinya yang tercinta. Kunaon, Bu? Bet histeris kieu? Salaki ibu teh tukang mabuk, tukang ka awewe. Siapa yang lebih tahu daripada kalian? Aku istrinya. Maka kata Nabi, kalau ingin tahu karakter seseorang, tanya istrinya. Mun lalaki karena sapopoe sagulung sagalang sagaleng sadapur sasumur sakasur eta tanya mun nanya ho saya kata ani mun saya mah pasti alus omongan ti saya mah tanya na ani arulin ka imah gerajuk ay Ustaz Epi kumaha sarena nya calawak weh dipoto halus teh istrinya dong yang ngebela saya yang membesarkan hati saya istri saya kalem weh ya tenang saya maka tong nganyarikan hati awewe sarua aja nganyarikan hati indung setuju?
karena perempuan adalah ibu-ibu buat anak kita. Ningali wajah istri saya kalem ya. Ya, nges tenang saya teh. Tanyakan istrina. Nah, istrinya histeris dong. Suamiku, my sweetheart, my honey. Bro. Ay, masyarakat jo, ibu mit amit ih, yang cerikan salaki nu kitu. Naon alasanana? Teu nyaho ibu, salaki ibu teh pemabuk, aku tahu. Tuh, botol minumanna ge loba. Ibu, suami ibu tuh penyuka perempuan dan penyuka tiang listrik ya urang emong cenah. Terus naon masalahna? Tahu enggak kalian? Dia beli minuman setiap bulan, setiap dapat gajian. Minuman itu dibawa ke rumah. Ngeus tahajud manehna dicici-cicikeun kana toilet. Minimal malam itu tidak banyak yang mabuk karena sebagian minumannya sudah dibeli. Minimal peting eta telu bating nu maksiat dengan dakwahnya yang tidak pakai mulut. Tingali koleksi botol minumanana. Sampai Pak Ridwan kami punya rumah botol ya. Nya, bawa kaitana sebetulnya mah. Spicilakaeun deui we. Aduh. Bayar rekam rekamnya. Salamatul insan wahib di lisan. Oke. Lalu itu cenah perempuan. Ketika perempuan itu dikumpulkan, aku pun ikut menyaksikan itu. Minimal penting eta perempuan-perempuan tersebut tidak maksiat karena dikasih uang, dikasih ceramah. Walaupun penampilannya candra rubah, dakwah bukan. Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyayangi. Tak ayeuna kadengeun teh ku wali kota harita teh. Mun kitu mah cenah urang nu nyolatkeun ge, akhirna kota itu menyolatkan dia. Jadi tong hayang dinilai ku jelema. Jelema mah lebay, narsis, otw duha padahal henteu. Hati-hati, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak orang yang viral di langit tapi tidak viral di bumi. Keikhlasannya. Siga Uwais Al-Qarni, Salman Al-Farisi, dia pecinta ibu. Sampai Nabi pun cemburu. Karena Nabi lahir tidak punya ayah dan ibu, sehingga tidak bisa berbuat baik, berbakti seperti dua sahabat yang tadi. Terus ayah deui nu ahli sedekah tanpa diketahui, tukang beberes masjid, Ustaz Epi mah tuh hahaha dipoto-poto. Buat jadi nu ikhlas mah yang tidak kita kenal amalnya. Banyak di sini juga ahli tahajud, kelihatan auranya aura kasbon. So. Jadi masih penting enggak? Maka tadi saya katakan wa kafa billahi hakima, cukup Allah yang menghukumi. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah yang menghisab. Wa kafa billahi aliyya, cukup Allah yang jadi pemimpin. Wa kafa billahi nasira, cukup Allah yang menolong. Wa kafa billahi hadiya, cukup Allah yang memberikan petunjuk. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah yang jadi wakil. Eta teh diitung-itung na Al-Qur'an ayat 8 yang merupakan wilayah Allah. Sakabeh urang sok jara di Allah. Mane haram. Mane bid'ah. Eta nu jadi kasetrum masuk ke wilayah Allah sehingga kita seakan-akan lahir jadi yang paling benar. Benar merasa, merasa benar, pintar merasa, merasa pintar lawana teh, suci merasa, merasa suci. Maka kata Allah, Bu, tolong ayatnya dicatat. Fala tujaku anfusahum, jangan merasa bersih. Tidak ada manusia yang steril dari dosa. Punten. Hati-hati nyimpulkeunana. Ari Nabi Muhammad pernah berbuat salah? Pernah. Ketika Ummu Maktum datang, Nabi berharap nu ngaji teh mungkin pejabat, mun ayeuna mah artis, selebritis. Ieu nu datang nu lolong geura, tapi ikhlas datangna teh. Jika emak-emak ngaji 2 jam leader di susubuh geus di dieu. Itu teh ikhlas datang, tiba-tiba sayana ilfil, nah nini-nini hungkul. Oh, artisan. Nah, itu kan ujian. Nah, Nabi juga pernah dapat fenomena itu, didatangi Ummu Maktum anu jadi surat abasa wa tawalla anja ahul ngan Nabi mah dimaksum ditegur langsung. Eta teh genep bulan ditegurna telat dag ya. Artinya Nabi pun manusia tapi diampuni, bedana Nabi dengan kita diberi wahyu. Eta nu jadi mulia nate ai urang mah teh diberi wahyu. Maka nungguan naon nu datang ti Nabi. Manya Nabi sesat, Nabi mah dibimbing. Urang nu sering tersesat maka kudu mencintai na Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz ieu teh asa ngacapruk ngaji teh balikeun deui. Rek kitu wae. Rek menghakimi orang wae. Yuk balik deui ka Allah. Kayeuh ayatna.
wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ar. Surat naon tah? Ali Imran. Bersegeralah semuanya kepada ampunan Allah. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Eta teh keur saha? Keur batur keur urang? Urang mah loba ngaistighfaran batur. Astagfirullahaladzim, sia teh jiga bapa sia mun ka budak. Minyak tanah mahal, astagfirullahaladzim. Gas naik, istighfar mah lain kenaikan harga. Istighfar mah doa mun geus salat, astagfirullahaladzim. Sing bener nempatkeunana. Ustaz ai tadi ustaz di awal maca ayatna eta naon maksudna? Faida qara al-Qur'an, faida quri al-Qur'an, lamun anjeun maca Qur'an ngaji. Fasta'id billahi minasyaitonir. Tarana udeula bising salah ngartikeun jiga kamari. Abdi teh meureun teu ta'ud harita teh, matak ngacapruk. Nabi mah teu sombong dengan amalnya. Ketika Nabi setelah salat, apa yang Nabi ucapkan? Mun Nabi beres salam, assalamualaikum. Apa yang Nabi ucapkan? Astagfirullah, lain alhamdulillah jiga urang iroh. Alhamdulillah, ngomongkeun deui. Kan salat raweh ah me jongjong ngomongkeunana. Enggak gitu kan. Pesannya apa? Mun rek ngaji, lindungkan diri kepada Allah. Karena itu pun masih ujian, salah tafsir weh. Mun geus salat istighfar ulah sombong ku amal perbuatan, walaupun bentuknya ibadah. Karena akan ada satu ketika ibu dipertemukan di akhirat kelak, di yaumil hisab, orang amalnya banyak tapi bernasib seperti debu yang bertumpuk di atas batu yang kemudian tertiup angin, capek gawe teu kapake diteke. Innamal amalu biniat, hati-hati niat. Jadi amalan teh badak bu, jika kebulan udah ditiup angin naluhur batu, huh nyaris tak bersisa, berarti rugi ya. Hendak mun amal yang selamat, hati-hati niat, dua cara. Maka murid ngaji tak udahula, lamun ngesolat istighfar. Nabi tidak sombong dengan perbuatannya. Walaupun dia sekelas nak, Nabi cerik ingat ka umatna. Manya umatna nu diingat-ingat ngahina. Sama udah rindu ke raudhah teh hayang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kangen bu, terlalu kalau Epi nyebut Nabi tersesat. Cerik mun tiap ngaliwat ka raudhah teh mun eueuh Nabi, aya urang moal ngariung di dieu. Rahmatan lil alamin. Izinkan saya mengangkat kemuliaan Nabi dalam satu sisi sikap. Bu, bejaan si bapak nusok ngimaman khususna. Mun bapak ngesolat malik ka tukang. Nabi teh nyontoana jiga kitu. Kalau imam besar sudah solat, malik ka tukang. Lain hayang kapuji. Sunahna we kitu. Jiga ngesolat wajib, pindah solat sunat, pindah tempat supaya bumi jadi saksi. Mun Nabi geus ngimaman, malik ka tukang, ame naon? Ame kabeh kacek. Kabeh mana nu teu datang. Nabi mah in kontrol sosial. Satu ketika Nabi mempertanyakan, mana budak nu sok salat di ditu nu sok mamawa manuk? Kabeh ge marawa manuk cenah. Lain manuk nu eta. Manuk di dieu nu jiga silimban. Kan rupa-rupa sahabat Nabi teh. Nabi bertanya dong, oh manukna wafat ya Rasulullah, manukna di mana? Belum bisa move on, sedih karena manukna maut. Datangan pangmeulikeun deui, ame ka masjid deui. Berarti Nabi mah merangkul. Tuluy Nabi nanyakeun sok belah ditu di mana cenah eta tara kaciri? Geus maot ya Rasulullah, na teu ngabejaan kami. Ah tu pirage tukang sasapu masjid, mane moal ngeunah salat ya? Lamun teu disapuan ku si eta masjidna. Tunjukkan padaku cek Nabi teh di mana kuburnya? Jika Asep Irama wae. Jika na Asep Irama ge nyokotna tina redaksi hadis eta. Artinya Nabi kontrol. Tah, mun ibu malik ka tukang ningali imam tong di debat, lain hayang ningali ibu-ibu GR. Eta teh keur ngamalkeun sunah Rasul. Nah, kebiasaan Nabi seperti itu. Nah, di akhir hayat Nabi pun Nabi masih konsisten seperti itu mengesolat teh. Dalam keadaan demam, usianya menjelang senja, dadiukna ge sakapeung mah bari salat karena badannya sudah gemuk. Maka ada dua posisi anu sujud teu geuningan, langsung ka handap, ti handap langsung ka luhur, aya nu jeda heula.
Itu dua-duanya ada sunnahnya, tergantung posisi tubuhnya. Oke, sing bijak, tenang. Berat jadi ustaz teh. Jangan jadi ustaz berat, biar aku aja. Ya. Nah, Nabi satu ketika memandang ke belakang. Tapi teu nanyakeun sasaha. Cuman bertanya, bising ajal saya hadir hari ini, saya akan mengambil sunnah yang ini. Kalaulah selama aku mengajar, kata Nabi, berinteraksi, bersosialisasi denganmu para sahabatku, sopan Nabi mah teu nyebut muridku, denganmu para sahabatku, berarti oh guru, oh murid. Pernah teu ngadenge satu riwayat Nabi ka muridna, heh muridku, ceuk muridna teh guru, juga pilong fungfu. Nah, pernyataan Nabi teh juga kieu, kalaulah selama aku berinteraksi denganmu, bersosialisasi, berkegiatan belajar mengajar denganmu seperti hari ini, aku manusia biasa. Innal insan mahalil khata wa nisyan, yang tidak pernah lepas dari hilap dan lupa. Bising aya nu pernah kasih geung ka inggeung-inggeung ka gedag ka oyag-oyag ka sebat ka sabit ka sabut ka sabet-sabet ka badug kolbu ka citak manah ka betrik ati ka cepret hate. Saatnya kalian membalas itu sekarang, karena kalau aku wafat ini tidak beres, ini hak adami yang harus selesai dan berat. Geus maot mah asa mental hampura. Sebelum aku wafat, pernahkah ada yang tersakiti olehku? Karena saat itu ayat Al-Maidah ayat 3 sudah turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam adina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridokan Islam sebagai agamamu. Raditu billah hirabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Siapa yang paling paham akan pernyataan Nabi yang ini? Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia dapat gelar Siddiq? Dia paham ya Nabi reka mana, artinya Nabi lagi pamitan. Abu Bakar Siddiq menangis, marong ke Abu Bakar kabeh. Nah mana curi? Eh mana itu apa? Ini Nabi kernaon. Ayat terakhir sudah turun. Turun lihat ngomongnya seperti itu. Baru curi kabeh. Yang cerikan curi. Kan orang yang curi sakapeung sok terakhirnya. Nah sareuri ah ngilu. Bu seri naon yang cerikan nyewu seri partisipasi ya teman. Lanjutkan jangan kisahnya. Oke. Ketika Nabi menyatakan siapa yang mau membalas kesalahanku yang pernah aku lakukan kepada kalian. KB atuh da geus ningali Abu Bakar, barora aya kesalahan saeutik mah hampura we. Aya nu ieu ngahaja nangtung Rasul asli na eta teh. Kapan aku berbohong, kata Nabi? Aku itu diamanahi sifat sidik, harus jujur. Bener, sok pernah dikumal ku kami. Bere jalan. Datanglah sahabat yang menunjukkan tangan itu, namanya catat Uqosah. Bere kabeh marolong nggak Uqosah cik atau Uqosah maplumi we maphumi atau da Nabi teh jelema tuh da Nabi ge jelem buka kesalahan saya detik mah ampura we entong cek Nabi teh ame beres di akhirat teu moal dosa nu ieu. Tak saya tadi awal minta maaf. Apa yang dilakukan Uqosah? Ya Rasulullah, engkau pernah memukulku. Kau ingat itu? Ingat. Dan tidak hanya dengan tanganmu, tapi kau memukulku dengan menggunakan tongkatmu. Bilal, ambil tongkat itu, masih aku simpan baik-baik di rumah putriku Fatimah. Bilal sigap nyokot tongkat eta ka saha? Ka rumah Fatimah. Fatimah. Ini ada orang Sunda. Ada apa Bilal? Aku disuruh ayahmu mengambil tongkat di balik pintu rumahmu. Oh ini akan ada apa? Ikut aja biar tahu. Akan ada yang mengkisos ayahmu. Siapa sampai hati? Ayahku sedang sakit. Demam tinggi sampai hati. Karena ayahmu yang membuka kesempatan itu. Ikut saja biar tahu siapa orangnya. Ternyata Uqosah. Diberikanlah tongkat itu kepada Uqosah. Ini gentlenya Rasulullah, gentleman. Rasulullah tidak cukup dengan ini. Tapi engkau memukul aku dalam keadaan saat itu aku tak berbaju. Aku ingin
kau pun membuka baju saking sieunaku akhirat Rasul nyage Nabi teu sombong dibuka bajuna. Terlihatlah kulitnya yang putih dan wangi, lalu Okosah bersikap beda. Tongkatnya dilempar, lalu dipeluk dengan ungkapan, "Ya Rasulullah, tak ada sedikit pun maksud untuk aku mempermalukanmu di hadapan para sahabatmu. Aku hanya rindu menyentuh kulit yang tidak pernah terpercik api neraka. Aku rindu fisikmu ya." Saking cintanya kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa jaminan dari Nabi saat itu? Kau lihat sahabatmu yang kau pikir dia berbuat jelek, tapi dia mencintaiku lebih dari kalian. Satu ahli surga lagi kau lihat secara nyata hari ini. Ini cara mencintai itu dengan, boleh dengan cara yang berbeda. Ya, mudah-mudahan semua terpahamkan dengan apa yang muncul hari ini, bisa memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Tidak ada manusia yang lepas dari sifat salah dan lupa. Kalau salah tolong dibenarkan, kalau lupa tolong diingatkan. Mun ibu-ibunya ah ka abdi, goengkeun abdi lamun abdi salah. Sekali lagi ya penekanan, apakah ibu-ibu semua yang hadir di sini khususnya memaafkan kesalahan saya kemarin hari? Terima kasih, karena itu pun amal soleh. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Wal kadziminal ghaidho, tahan marah. Wal afina anin nas, maafkan siapapun kesalahan manusia yang berbuat salah kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka memaafkan pun adalah kebaikan. Tafsir daripada ayat itu, satu kisah lagi. Kan kebiasaan orang Arab seperti kita, satu sisi suka punya pembantu ya, namanya khadim, pelayan. Jadi mun dunungan narek wudu teh disadiakeun caina mangga dunungan wudu. Satu ketika takdir Allah berbicara lain, Bu. Si wadah caina teh ember pegat cacandana dak ninggal suku. Agorowok dam dunungana au. Matanya merah. Ai sia mun urang mah. Benar. Bosku, jangan dulu marah karena ada ayat di Al-Qur'an. Wal kadziminal ghaidho, jangan kau marah. Orang lagi marah dengan Al-Qur'an diam. Wal afina anin nas, maafkan kesalahan manusia. Geus maneh tong gawe di urang ta THR. Tah pesangon. Lalu innallaha yuhibbul muhsinin, dan ini kebaikannya. Apa yang menjadi baik engkau untukku? Engkau aku bebaskan dari perbudakan itu. Jadi menang bati tinu nyeun dunungan ambek. Ternyata dunungana takut sama Allah. Maka ulama yang sungguhnya adalah ulama yang takut kepada Allah, dan saya sangat menakuti itu. Maka ibu-ibu, bocoran saja, kalau ingin sukses takut sama Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah qatuqati, dengan sebenar-benarnya takut. Dua, sayangi orang tua. Tiga, sayangi yatim, karena Allah menitipkan tiga hal itu kepada setiap kita supaya kita sukses dengan doa-doa mereka. Pagi ini saya masih ada doa ibu yang berpihak kepada saya, karena saya kalau ada masalah tuh lihat wajah si mama, moal anak mama di mandian kuci mata, moal Evi sanajan melakpare pasti jadi jukut, kan Evi teh hayang maut di jalan Allah, muncul Allah Evi salamet, salamet. Makanya saya lenggang aja tenang. Maka kunciannya ridho Allah ada di ridho orang tua. Ibu sing ridho ya, anaknya jadi siapapun, jadi apapun, ibu sing ridho ya. Saya pikir tidak harus ada tanya jawab, karena ini aturan main. Sementara Ustaz Evi jangan menjawab pertanyaan apapun, disingkat caletot deui tina pertanyaan. Saya harus menemui MUI dulu. Apa, Bu? Siap. Yuk berdoa yuk di waktu duha yang juara ini. Semoga Allah tutupi aurat kita. Allah maafkan kesalahan, pekat, noda dan maksiat kita sebelum ini. Dan Allah kalaulah harus ajal kita tiba hari ini, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya arhamar rahimin irhamna, ya ghafurur rahim faghfir lana.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalaulah tidak ada hidayah dari Engkau, kalaulah tidak ada rahmat Engkau, bagaimana mungkin hari ini kami bisa menghela nafas, menghirup kebesaran-Mu berupa nafas yang kami masih hela. Terima kasih atas rahmat, karunia dan ampunan-Mu hari ini ya Allah. Engkau berikan kami kehidupan untuk kami lebih meningkatkan ketakwaan, pertaubatan, supaya kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni dosa kami yang terasa dan tidak terasa, sengaja dan tidak sengaja, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Allah mastur aurat. Siapapun yang hadir di sini, tutupi auratnya ya Allah. Allah mastur aurat wa amin ra'at. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah, jauhkan dari fitnah. Soleh-solehakan anak cucu keturunannya, supaya orang tua kami mengangkat harkat, derajat dan martabatnya di hadapan-Mu kelak di surga yang Kau janjikan. Ya Allah, kami manusia yang do'if dan penuh salah, penuh kehilafan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni kezaliman kami, niscaya kami termasuk yang merugi. Ampuni jikalau pikiran ini sering berburuk sangka, berkesimpulan salah terhadap apa yang kami lihat, kami dengar. Ampuni jikalau mata ini pernah memincingkan lirik mata sinis kepada kedua orang tua kami atau kepada siapapun, sehingga mereka sakit dengan lirikan mata ini. Tapi Engkau tidak butakan kami ya Allah. Ampuni jikalau mulut ini pernah mencaci, memaki, menyakiti, menghina, mencerca. Ampuni ya Allah, tapi Engkau tidak gagukan dan bisukan mulut ini. Ampuni jikalau tenggorokan ini pernah dilampaui barang-barang yang haram ya Rabb. Ampuni jikalau tangan ini pernah berbuat nista, salah dan serakah ya Allah. Ampuni jikalau hati ini jarang Kau gunakan untuk tempat duduk-Mu, karena banyak kebendaan dalam hati ini yang menghalangi Engkau betah duduk dalam hati kami ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari seluruh penyakit hati yang Kau tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah, ampuni jikalau kaki yang Kau anugerahkan ini alhamdulillah masih bisa melangkah, pernah kami gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ladzina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan rindu kami kepada Rasul kami yang mengajarkan kami tenang dalam hidup karena kebenaran ajarannya ya Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kalaulah kami wafat hari ini di Jumat yang penuh berkah ini, ajal kami tiba karena Engkau yang Maha menggenggam setiap diri kami. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan selalu sedang memiliki wudu. Wafatkan kami dalam sujud. Wafatkan kami dalam ruku. Wafatkan kami dalam tilawah kitab suci-Mu, Al-Quran-Mu yang harus terus kami baca supaya hati kami lebih tenang menghadapi kenyataan. Karena itu obat hati bagi kami. Wafatkan kami dalam takbir. Wafatkan kami ketika kami mendapatkan ridho kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Kalaulah ada orang tua kami yang sedang sakit hati atau fisiknya hari ini, cabut rasa sakit dan penyakit dari fisik dan batin mereka ya Allah. Muliakan keduanya. Rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah layak ya Allah. Hajikan dan umrohkan orang tua kami yang sudah punya niat haji dan umroh. Titipkan rezekinya kepada kami untuk kami membahagiakan mereka. Bertawab bersama keduanya ya Allah. Izinkan ridhoi kami untuk membahagiakan kedua hatinya ya Allah. Terbayang hangat tangannya kami genggam bertawab berkeliling rumah-Mu. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan bersama-sama beribadah dengan mereka. Ya Allah, kalaulah ada orang tua kami yang sedang kena fitnah, diuji oleh anak-anaknya, soleh-solehakan anak yang dilahirkannya untuk menenangkan hati mereka, jadikan mereka qurrata ayun. Ya Allah, mungkin di antara kami ada orang tuanya yang sudah lebih dahulu mendahului kami. Mungkin kami anak-anaknya merindukan pelukan hangatnya seperti dulu. Sampaikan salam kami kepada keduanya. Allahumma ighfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luaskan kuburnya, terangi barjahnya, bebaskan hisabnya,
Terima amalnya, ampuni dosanya. Pertemukan kelak kami di surga yang sama bersama keduanya. Setelah kami berpisah karena ajalnya, izinkan kami memeluk lembut keduanya kelak di surga yang kau janjikan. Ya Allah, peluklah lembut kedua orang tua kami di barjahnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Ya Ghafuru Rahim, Faghfir Lana. Siapapun yang berhajat hari ini, Ya Allah, apapun cita-cita, doa dan harapan dan hajatnya, semoga engkau penuhi dan ijabah. Siapapun yang belum menikah, pertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha. Siapapun yang sedang tenggelam dan terlilit hutang, Ya Allah, lunasi dari sisimu rizki yang kau langsung datangkan untuknya. Siapapun yang tenggelam dalam masalah, Ya Allah, keluarkan dengan cara yang benar. Rabbi adhilni mudkhala sidki wa akhrijni mukhraja sidki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jauhkan kami dari seluruh fitnah yang menyesatkan kami. Ya Allah, sebentar lagi kami akan diuji dengan memilih pemimpin. Hadirkan kepada kami pemimpin yang arif dan bijaksana, berpihak kepada rakyatnya yang berharap pemimpin yang soleh dan soleha. Jauhkan kami dari fitnah yang menjadikan kami konflik, berdebat, berpecah, berperang. Na'udzubillahi min dalik. Ya Allah, jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rubun ghafur. Ya Allah, muliakan guru-guru yang mengenalkan kami kepada Allah. Jauhkan mereka dari fitnah, jauhkan mereka dari musibah. Ya Allah, tidak ada kami faham terhadap keberadaan-Mu kalau kami tidak diajarkan oleh guru-guru kami yang ikhlas mengajarkan agama kepada kami. Sehatkan seluruh para asatid yang mengajarkan agama dengan tulus dan ikhlas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafurur Rahim, Ya Azizul Hakim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Rajak, Ya Karim, Ya Goni, Ya Mugni. Rabbana gfir lana dunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawafana mawa abrur. Rabbana latuzik kulubana ba'da idah dayta mahab lana miladunga rahmah innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya P. Pendi, atas nama pribadi dari hati nurani yang paling dalam, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Bisa jadi ajal saya tiba hari ini, jangan tidak dimaafkan, ini berat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.